Untuk malam ni saya nyanyi lagu rock. So saya rasa lebih confident sikit malam ni. Tunggu sajalah persembahan saya nanti. Nampaknya mereka terhibur dengan persembahan saya. Menang kalah saya dalam acara pada malam ni bukan soalnya. Saya berjaya menghibur semua penonton yang ada di sini, termasuklah juri, termasuklah Dato' Atan, Dato' Ramli MS, Dato' apa ni, Zian Azin tadi. Jadi saya terhiburlah dengan saya puas hati lah. Minta-minta saya sampai ke pusingan seterusnya. Okey. Sudahkah anda bersedia? Kilauan Emas musim keempat.